Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Imam Satu Bidal yang bertugas dalam ini, Dekan CFS, para pesyarah, para pentadbir, serta para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat lagi kita bertemu pada siri kuliah yang ke-32, kuliah tafsir, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan sambung ke ayat yang ke-58 daripada suratul Baqarah, yang mana Allah berfirman di dalam ayat tersebut, wa idh kunna dakhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum raghada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Yang bermaksud, dan kenangkanlah ketika mana kamu berfirman, masuklah kamu ke bandar ataupun negeri ini, yakni Jabatul Maqdis, kemudian makanlah daripada benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk ataupun merendah diri, dan juga mintalah keampunan dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami supaya kami ampunkan akan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa idh kulna, ayat bermaksud, dan ingatlah ketika mana kamu berfirman, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ataupun telah berkata kepada generasi-generasi anak-anak Yahudi ataupun daripada kalangan kaum Bani Israel yang sebelum ini mereka telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun di padang pasir, lantaran mereka ataupun generasi yang sebelum itu enggan menyahut akan seruan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi berjihad bagi memerangi akan puak-puak Amalekah di bumi Palestin. Udkhulu hadhihi alqaryah, masuklah kamu ke dalam bandar. Dan qaryah ni kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, ia bermaksud kampung. Tetapi di dalam konteks ayat tersebut, ianya merujuk kepada bandar lah, ataupun negeri. Maka bandar yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat para ulama-ulama tafsir, ianya merujuk kepada bandar Baitul Maqdis di bumi Palestin, yang mana setelah mana mereka ini tersesat ataupun disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun di pada masa tersebut, maka mereka ini dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki ke bandar Baitul Maqdis ini berikutan bagi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun bagi melaksanakan syariah yang terdapat di dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Namun ada juga ulama yang menyebut bandar yang dimaksudkan kat sini adalah bandar Jericho. Tetapi menurut pembacaan saya, menurut kajian saya, kebanyakan ulama-ulama tafsir mereka menyebut bandar kat sini adalah bandar Baitul Maqdis, bukannya bandar Jericho lah. Maka ia adalah merupakan tempat tinggal yang akan didiami oleh kaum Bani Israel, yakni orang-orang Yahudi. Maka ini juga adalah antara nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Maka seperti mana yang kita telah bincangkan pada beberapa minggu lepas, kaum Bani Israel, mereka ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentang puak Amalekah yang saya sebut berkaitan dengan fizikalnya yang agak brutal, yang mahir, yang pakar dalam medan peperangan sebagai contoh. Kan? Maka generasi sebelum itu, mereka ini ketakutan. Mereka tak berani nak menentang puak-puak Amalekah di bumi Palestin. Disebabkan mereka ini tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman pergi berperang. Tiba-tiba Allah suruh mereka berjihad menentang puak Amalekah di bumi Palestin. Kan? Maka apa yang mereka buat? Mereka enggan untuk menyahut akan seruan jihad. Malah yang lebih kurang ajarnya, mereka telah menuntut supaya Allah sendiri yang turun daripada langit untuk berjuang dan juga berjihad bersama-sama dengan Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun alaihi wassalatu wassalam
bagi memerangi akan puak Amalekah. Maka akibatnya, natijahnya, maka mereka telah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang pasir tersebut. Dan kemudiannya, setelah kewafatan Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun, maka generasi berikutnya pula dipimpin oleh anak murid Nabi Allah Musa, yakni Nabi Allah Yusha' bin Nun. Nabi Allah Yusha' bin Nun, dialah yang bertanggungjawab, yang memimpin serta yang membimbing akan generasi yang berikutnya, yang mana kemudiannya angkatan tentera daripada kalangan kaum Bani Israel, mereka lah yang telah berjaya membuka ataupun menakluki katakan bumi Palestin, yakni dengan memasuki ke bandar Baitul Maqdis. Maka ini adalah berdasarkan ayat tersebut. Dan kemuliaannya Al-Quran dia tidak memberikan maklumat yang detail. Kalau kita baca Al-Quran, dia tidak menceritakan secara spesifik berkenaan dengan peristiwa tersebut secara detail. Sebab apa? Sebab kaum Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi ini, mereka memang sangat mahir. Mereka memang ingat sangat-sangat akan sejarah mereka ini. Al-Quran hanya menceritakan secara general, secara umum berkenaan dengan kisah tersebut. Fakulu min haythu syi'tum. Maka makanlah daripada, makanlah di mana saja yang kamu kehendaki. Yang ini apabila mereka dapat masuk saja ke dalam kota Baitul Maqdis tersebut, maka mereka ini boleh makan. Yang penting ianya halal dan tayyibah, maka mereka boleh pilih apa jua makanan yang mereka kehendaki. Raghada. Raghada bermaksud dengan penuh selera. Dengan penuh selera. Yang mana ayat tersebut ataupun perkataan tersebut pernah diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pernah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah juga pada ayat yang ke-35. Yang mana Allah berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha raghadan. Raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin." Ini adalah kisah Nabi Adam AS dan juga Hawa. Ayat mana Allah sebut kepada mereka, antawazawjukal jannah. Yang mana mereka ini boleh mendiami, boleh menduduki di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah kata apa? Wa kula minha raghada. Dan makanlah kamu berdua kat dalam syurga ini akan semua benda. Dan apa juga yang kamu jumpa, apa saja yang kamu kehendaki, kamu boleh makan sesuka hati kamu dengan selazat-lazatnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah kata apa? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Namun demikian, janganlah kamu menghampiri ataupun mendekati akan satu pohon ataupun satu pokok ini. Yang mana ini adalah pohon ataupun pokok larangan. Nak makan-makan, tetapi pokok ini kamu jangan hampiri. Dan Allah sebut an wala taqraba. Janganlah kamu hampiri. Allah tak sebut wala taqtulu hadhihi thamarah. Dan janganlah kamu makan akan buahan ini ataupun buah ini. Tetapi Allah sebut jangan kamu menghampiri. Maknanya nak menghampiri pun dah haram, apatah lagi makan. Kan? Bila mana Allah sebut la kat dalam Quran, maka ia memberi implikasi haram dari segi hukumnya. Maka Allah kata wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah kamu menghampiri akan pohon ataupun pokok tersebut. Maknanya haram untuk menghampiri bagi Nabi Adam dan juga Hawa. Tetapi disebabkan hasutan dan juga bisikan syaitan, maka mereka berdua telah terpedaya dan mereka telah menghampiri akan pohon tersebut lalu memakan buah larangan tersebut, yang mengakibatkan Nabi Adam dan juga Hawa ini telah dihalau keluar daripada syurga Allah dan dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dunia ini. Maka dia punya implikasi dia sama lebih kurang dengan ayat yang Allah firman wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah sebut wala taqrabu, kan Allah tak kata wala taf'alu, tetapi Allah kata wala taqrabu, dan janganlah kamu menghampiri zina. Nak menghampirkan diri dengan zina pun dah haram, apatah lagi melakukan zina. Maka sudah semestinya ia adalah haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam ayat tersebut, Allah mengulang balik akan perkataan raghada,
Yang ni dengan penuh selera lah. Yang ni makanlah dengan sepuas-puasnya apa saja yang kamu kehendaki. Dan ini adalah antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel ketika mana mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki ke bandar Baitul Maqdis. Wadkhulul baba sujada. Dan masuklah kamu ke dalam pintu kota tersebut, bandar tersebut dalam keadaan sujud. Dan dalam keadaan bersujud. Maka apakah maksud sujud kat sini? Kalau ikut logik akalnya, mana boleh kita bergerak tengah sujud? Tetapi kat sini, ia memberi indikasi yang bermaksud sifat tawaduk. Rendah dirilah. Maknanya bila masuk ke dalam pintu Baitul Maqdis tersebut, jangan masuk dalam keadaan yang bongkak ataupun takabur. Ini adalah sama seperti mana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Yang mana Nabi yang menaiki kenderaan tunggangannya, Nabi masuk dalam keadaan menundukkan kepala baginda. Sehingga dikatakan kepada Nabi ini hampir-hampir mencencah tengkuk. Tengkuk sama ada Nabi naik kuda ke, unta ke, wallahu alam, tetapi hampir-hampir menyentuh. Menandakan yang Nabi ini masuk ke kota Mekah dalam keadaan sifat tawaduk. Maka sama dalam konteks inilah. Yang mana bila-mana Allah kata, wadkhudul baba sujada. Dan masuklah kamu ke dalam pintu Baitul Maqdis dalam keadaan bersujud. Maka ia bawa maksud, masuk dalam keadaan adanya sifat tawaduk. Rendah diri. Kan? Maknanya bila-mana kita mencapai sesuatu kemenangan, kejayaan, kita tak boleh bongkak. Kita tidak boleh ada sifat takabur. Sebab apa? Sebab yang memberikan kemenangan yang mutlak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni hanya berikhtiar semata-mata. Tetapi yang memberikan kejayaan tersebut, yang menjayakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah perlu ada sifat tawaduk. Maka berbalik kepada kisah Fathul Makkah tadi, dan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi dan juga umat Islam, dan Allah kata apa kat dalam surah An-Nasr? Dan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan Allah suruh umat Islam supaya bertasbih. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji akan Allah Subhanahu wa taala serta beristighfar. Yani meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala hasil daripada kemenangan yang mana Allah telah membuka kan kota Mekah dan untuk umat Islam menguasai ataupun menakluki akan kota tersebut. Setelah mana ianya dikuasai bertahun-tahun, berkurun-kurun lamanya kan, oleh kafir Quraisy. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat lain juga menyebut yang bahawasanya maksud sujada ia bermaksud sifat tawaduk. Sifat tawaduk dan juga hati yang tunduk. Yang ini merendah dirilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya jangan sombong tapi rendahkan diri dan juga hati di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang berlaku? Namun apa yang berlaku? Sebaliknya kaum Bani Israel ini, mereka ni tak ikut, tak dengar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya mereka ini masuk ke pintu Baitul Maqdis dalam keadaan punggung terlebih dahulu. Maknanya buntut mereka yang masuk dulu. Mereka terbalikkan diri mereka ni. Mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis dalam keadaan punggung yang dihadapan. Dan ini seolah-olah macam mereka nak mengejek, nak mempersenda-sendakan akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mereka ini adalah merupakan bangsa yang degil. Daripada zaman berzaman, kurun demi kurun, generasi demi generasi, sama saja. Sama macam hari inilah yang kita dapat lihat bagaimana puak-puak Zionis yang menguasai sebahagian di tanah-tanah Palestin, mereka ni memang orang kata degil. Waqulu hittatun. Dan kamu katakanlah permohonan kami adalah pengampunan akan dosa-dosa. Maknanya adalah istighfar. Maka itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana mereka masuk ke dalam pintu Baitul Maqdis, maka mereka kena masuk dalam keadaan sujud ataupun tawaduk, serta mereka juga perlu perbanyakkan istighfar.
memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita sedia maklum yang mana kaum Bani Israel mereka terlalu banyak dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada generasi generasi, daripada zaman sebelum ini mereka telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah akan patung anak sapi. Kan, di zaman Nabi Allah Musa, bagaimana Samiri telah mencipta satu patung sapi, lalu kan dikatakan yang bahawasanya patung tersebut boleh mengeluarkan suara, kan, suara anak-anak sapi tersebutlah, sehingga golongan tersebut percaya dan juga beriman kepada berhala tersebut, lalu menyembah kan patung tersebut. Maka ini adalah antara elemen syirik yang pernah dilakukan oleh kaum Bani Israel, kan. Dan kemudian juga antara kejahatan ataupun kesalahan yang mereka pernah buat adalah mereka enggan menyahut seruan jihad fi sabilillah, malah mereka mencabar Allah supaya Allah turun sendiri untuk bersama-sama dengan Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun bagi menentang puak Amalekah. Maka sebab itulah bila mana Allah memberikan kejayaan dan kemenangan, maka mereka ini kena istighfar, sambut kemenangan dengan tawaduk dan juga merendah diri serta perbanyakkan istighfar, yang ini memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah antara syarat dan untuk menyambut kemenangan yang Allah telah berikan kepada mereka. Dan kemudiannya hitatun, ianya bermaksud meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maksud perkataan hitatun asalnya adalah menurunkan beban yang dibawa. Ini maksud dari segi lafaz, dari segi bahasanya, dari segi lafzinya, hitatun bermaksud menurunkan beban yang dibawa. Maknanya bebanan dosa yang dibawa, yang dipikul oleh kaum Bani Israel daripada zaman bertukar zaman, generasi demi generasi, maka mereka perlu turunkan beban tersebut dengan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naghfir lakum khatayakum, niscaya kami akan ampunkan dosa-dosa bagi kamu. Ini adalah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat mana bila mana kita Bani Adam memohon keampunan daripada Allah, maka insya-Allah Allah akan mengampunkan akan dosa-dosa hamba-Nya. Ini yang pernah berlaku ke atas Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa. Bila mana mereka berdua telah tersahut, tergoda dan ternoda dengan hasutan syaitan ataupun iblis lanatullah alaihi dengan memakan buah larangan tersebut, dan setelah mana mereka sedar serta insaf dan juga nak bertaubat, maka Allah telah mengajar kepada mereka akan kalimah fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fatah. Innahu huwa tawwabur rahim. Ah, daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melafazkan rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, dan kalau kamu tidak ampunkan dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya termasuklah kami daripada kalangan orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah doa yang Allah ajar kepada Nabi Adam. Maka bagi Bani Israel, Allah ajar apa? Supaya mereka sebut hitatun, yang mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah beri jaminan yang mana Allah akan mengampunkan akan setiap dosa, kesalahan, kesilapan yang pernah mereka lakukan, yang ini bagi kaum Bani Israel. Dan wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambah kepada sesiapa yang berbuat kebaikan ataupun berbuat baik. Yang ini ianya merujuk kepada apa? Ianya merujuk kepada Allah akan menambah beberapa darjat bagi orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Yang ini dengan ikuti akan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta mencegah diri masing-masing daripada melanggari akan
perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara kesimpulannya daripada ayat tersebut, dapat disimpulkan ia bahawasanya mereka, yakni kaum Bani Israel, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersifat tawadhu, merendah diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di saat mereka telah mencapai ataupun memperolehi akan kemenangan yang besar, yakni dengan berjaya menakluk kota Baitul Maqdis serta mengalahkan puak Amalekah, puak yang digeruni kan sejak zaman berzaman disebabkan sifat ataupun ciri-ciri fizikalnya yang gagah perkasa. Dan hal tersebut ianya perlulah direalisasikan ataupun perlulah dilakukan ataupun dilaksanakan melalui dua amalan ataupun dua elemen. Yang ini yang pertama melalui perbuatan, yang mana mereka perlu menundukkan sujadah, tunduk bila masuk ke pintu Baitul Maqdis, dan juga melalui ucapan dengan mengucapkan hitatun, dan ini memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka tetap degil, yang mana mereka enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan seterusnya kita masuk ke ayat yang ke-59, yang mana Allah berfirman, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الْمُرْسَلِينَ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ayat bermaksud, kemudian orang-orang yang zalim itu ataupun penderaka itu mengubah akan perkataan atau perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya, maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana daripada langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik ataupun menderhaka. Maka ini adalah ayat yang seterusnya. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, maka diubah oleh orang-orang yang zalim itu. Maka siapakah yang zalim ini? Maka ia merujuk kepada kaum Bani Israel yang enggan menurut akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya masuk ke dalam pintu Baitul Maqdis dalam keadaan tunduk ataupun tawadhu, merendah diri serta perbanyakkan istighfar ataupun memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Az-zulum, ia bermaksud tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Lawan bagi perkataan al-adl. Al-adl, adil bermaksud meletakkan sesuatu di tempatnya. Maka ini bermakna kaum Bani Israel, mereka dianggap sebagai golongan az-zalimin, golongan yang zalim. Sebab apa? Sebab mereka tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Dan Allah suruh buat macam ni, tapi dia buat macam tu. Itu sebab Allah sebut sebagai az-zalamu. Kan? Sabat dalal ini az-zalamu. Lalu, setelah mana Allah perintahkan mereka supaya mereka ni masuk ke dalam pintu Baitul Maqdis dalam keadaan tunduk, kan, ataupun tawaduk, tetapi mereka enggan. Mereka mengubah akan perintah Allah itu, yang mana mereka telah memasuki ke pintu Baitul Maqdis dalam keadaan punggung mereka di hadapan. Bukannya muka ataupun wajah di hadapan, tetapi punggung mereka yang masuk dahulu. Seolah-olah macam mereka mengesot punggung mereka itu. Seolah-olah macam mereka ini mempersendakan akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam ayat tersebut, Allah menspesifikasikan orang-orang zalim daripada kalangan mereka, kerana bukan semua di kalangan mereka yang zalim. Ada yang menuruti akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi terdapat golongan otai-otai ni, mereka enggan menyahut akan seruan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Qaula, yang ini perkataan, yang ini kalimah yang Allah perintahkan mereka untuk mereka ucapkan, yang ini hitatun, maka mereka ubah dengan ungkapan habbatun fi sya'rani, yang bermaksud biji-bijian dalam gandum. Senang kita, mereka ubah perkataan yang Allah perintahkan hitatun jadi an habbatun fi sya'rani, dan biji-bijian dalam gandum merujuk kepada makanan. Dalam perkataan lain menyebut yang bahawasanya mereka mengubah akan kalimah hitatun kepada hintah, yang mana hintah ni bermaksud kan minta gandum daripada ilahi ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang cerita, mereka ni asyik fikir pasal makan, makan dan makan semata-mata, bukannya nak minta keampunan daripada Allah hitatun, tetapi mereka memohon ataupun meminta makanan, yakni gandum lah sebagai makanan ruji bagi zaman tersebut. Dan hal ini disebut di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari serta Imam Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, diserukan kepada kaum Israel, masukilah kamu
ke dalam pintu tersebut seraya menundukkan diri dan katakanlah hittah, yakni bebaskan kami daripada dosa. Itu maksud hittah, yakni pembebasan daripada dosa. Lalu mereka menggantikan perkataan tersebut dengan perkataan hintah, yakni biji-bijian gandum, sambil masuk dengan cara merangkak kan, dengan menggunakan punggung ataupun dubur-dubur mereka itu. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan tafsiran bagi ayat tersebut kan. Maknanya mereka bukan hendak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka ni memikirkan pasal makanan yang mereka nak makan, yang mereka nak yang Allah kata Allah berikan makan saja apa yang akan buka hendaki, maka mereka fikir pasal makan dan sebagainya, nak enjoy lah semata-mata kan. Mereka tidak fikir pasal nak minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka telah bertukar lumus konon-kononnya memerangi puak-puak Amalekah. Maka setelah kepenatan mereka nak celebrate, mereka nak meraihkan kemenangan tersebut dengan makan sepuas-puasnya. Maka itu adalah tanggapan mereka. Ghairal ladhi qila lahu, bukan daripada perkataan yang mereka suruh ataupun disuruh katakan, yakni mereka mengulangi akan perkataan tersebut, hintah, 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 yakni biji-bijiran kan gandum tersebutlah kan, sebagai satu bentuk mengejek, ejekan terhadap perkataan hintah, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, kami timpakan ke atas orang-orang yang zalim itu, yang mana Allah murka lah bila mana mereka enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah semestinya ia mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dan Allah timpakan apa, rijzam minas sama, yakni bala daripada langit. Maka para ulama tafsir telah membicarakan apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ar-rijz, ar-rijzam minas sama. Maka Ad-Dhahhak telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bahawasanya setiap sesuatu yang disebut di dalam Al-Quran yang menyentuh perkataan ar-rijz, maka ianya bermaksud azab, azab yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang sama juga disebut oleh Imam Mujahid, Abu Malik, As-Saddi, Al-Hasan dan juga Qatadah. Kesemuanya menyebut yang bahawasanya ar-rijz bermaksud azab yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Aliyah pula mengatakan ar-rijz bermaksud keburukan dan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Asy'abi mengatakan ar-rijz bermaksud penyakit taun. Penyakit taun ini adalah penyakit yang wujud sampai ke hari ini. Penyakit taun kan, yang mana ianya memang wujud sampai ke hari inilah. Malah dia disebut oleh Sa'id Ibn Jubair juga menyebut yang bahawasanya ar-rijz ianya merujuk kepada penyakit taun yang menimpa ke atas sebahagian daripada kaum Bani Israel, lantaran mereka ini cuba mempersendakan kenakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari segi tarjihnya pula, kesimpulannya pula kan, setelah mana dibicarakan akan perkataan ar-rijz, maka para ulama sepakat yang bahawasanya ar-rijz kan, yakni apa nama bala tersebut, ianya merujuk kepada penyakit taun. Sebab ia disebut di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari berkaitan dengan penyakit tersebut kan, kat dalam kitab para nabi lah, nombor hadis 3473 kan. Maka ramai yang mati disebabkan terkena akan penyakit taun tersebut. Ini yang berlaku bila mana mereka telah melanggari akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga ulama-ulama tafsir yang mengatakan yang bahawasanya kan, balak tersebut adalah diturunkan oleh Allah akan batu-batu kerikil, batu-batu kecil lah yang Allah turunkan macam hujan ke atas diri mereka. Maka ini disebut ke dalam tafsir Al-Wajiz karangan Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili kan, bima kanu yafsukun, dengan sebab mereka telah berbuat fasik kan, yang mana di dalam ayat tersebut kan, kefasikan yang mereka lakukan, maknanya fasik ni bermaksud apa? Fasik bermaksud orang Islam yang terus menerus melakukan dosa tanpa ada sebarang kesalahan kan, seolah-olah macam dia ni kalis dosa lah. Maka dia terus menerus melakukan kejahatan demi kejahatan tanpa ada rasa bersalah di hati saudara-saudari seseorang, maka itu maksud fasik kan. Maka bagi orang-orang
kaum Bani Israel, mereka ada nilai fasik. Yang mana mereka ni tak ada rasa bersalah. Bila mana Allah berikan nikmat yang banyak, mereka tak bersyukur. Bila mana Allah perintahkan untuk buat sesuatu, mereka tak buat. Tetapi mereka buat sesuatu di sebalik perintah Allah itu, tanpa ada perasaan bersalah. Maka ini adalah sifat fasik yang wujud di kalangan orang-orang kaum Bani Israel. Maka antara kejahatan yang telah disebutkan tadi adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana mereka menyembah akan patung anak sapi. Yang kedua, enggan berjihad fi sabilillah. Bila mana mereka enggan menjawab akan seruan Nabi Allah Musa serta Nabi Allah Harun untuk menentang puak Amalekah, maka natijahnya, implikasinya adalah mereka telah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah padang pasir selama 40 tahun tanpa menjumpai akan jalan keluar dari tempat tersebut. Dan antara nikmat pula di sebalik azab yang mereka hadapi itu, yang disesat, maka Allah juga berikan nikmat. Maknanya Allah ini adalah Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang kan kepada hamba-hambanya. Kan di sebalik kan mereka ini kan tersesat kat padang pasir, maka Allah berikan nikmat. Nikmat apa? Kan antaranya adalah nikmat makanan yang turun daripada langit. Al-Manna was-Salwa yang telah pun kita bincangkan pada 2 minggu yang lepas. Kemudian air. Air yang terbit. Air yang muncul. Yang terpancar daripada batu. Hasil daripada ketukan ataupun pukulan tongkat Nabi Allah Musa AS. Dan antara nikmat yang Allah berikan juga adalah nikmat pakaian. Yang mana pakaian yang mereka pakai dekat padang-padang tersebut, ianya adalah anti kotor, anti koyak. Maknanya memang tahan lasak lah. Dan yang keempat, antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel adalah naungan awan. Yang mana mereka mengadu, mengomel kepada Nabi Allah Musa, yang mana cuaca agak panas dekat padang pasir pula tu, maka mereka minta naungan awan. Maka Allah pun mendatangkan awan ke atas mereka itu. Maka sentiasa redup sepanjang masa. Maka inilah antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada golongan tersebut. Dan perkataan yang digunakan oleh Allah di dalam pangkal hujung ayat tersebut adalah yafsukun. Yang ni fi'il mudhari'. Present tense. Menunjukkan yang mereka ni masih lagi berbuat kefasikan ataupun kejahatan tersebut. Kanu, ia merujuk kepada past tense yang telah lepas. Senang cerita, dulu pun mereka buat jahat, sekarang pun mereka masih lagi berbuat kejahatan. Sama sajalah 2 kali 5. Maka inilah yang Allah sebut. Yang mana Allah memberikan mereka peluang untuk mereka membersihkan diri mereka daripada dosa tersebut dengan menyebut akan perkataan hitatun, mohon keamanan daripada Allah. Tetapi mereka mengubah akan kalimah tersebut dengan menyebut hintah yang merujuk kepada biji-bijiran gandum tersebut. Dan ia seolah-olah macam mereka ni mengejek. Setelah peluang demi peluang Allah berikan, tetapi mereka ni tetap degil dengan perangai mereka itu. Dan seterusnya Allah berfirman di dalam ayat yang ke-60, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi 'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ia bermaksud, dan ingatlah ketika mana Nabi Allah Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkat kamu wahai Musa. Maka dia, yang Nabi Allah Musa pun memukul tongkatnya ke atas batu tersebut. Lalu terpancuklah daripada batu itu akan 12 mata air. Maka sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka ini telah mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu daripada rezeki itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di atas muka bumi Allah ini. Maka itu dari segi terjemahannya. Wa idh istasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika mana kami, dan ingatlah ketika mana Nabi Allah Musa memohon air untuk kaumnya itu. Ini adalah macam flashback lah. Dan Allah mengimbas balik akan peristiwa yang mana Nabi Allah Musa ni meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk air, sumber air dekat padang pasir ketika mana mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 tahun. Maka mereka perlukan air. Setelah mana mereka ni ada makanan, al-man wa salwa,
Lalu mereka pula minta air lah supaya mereka ini dapat minum, supaya sebeli cukup akan makanan dan juga minuman. Fakul nadrib bi'asakal hajar, dan kami berkata, maka pukullah batu itu dengan tongkat kamu. Maka Nabi Allah Musa ini telah Allah perintahkan untuk memukul tongkat Nabi Allah Musa ke atas satu batu, maka terpancarlah air tersebut. Dan disebut di dalam kitab tafsir Al-Jalalain, yakni besar ataupun saiz batu tersebut, ia lebih kurang macam kepala manusia saja. Tak besar manalah kepala manusia ni. Macam buah temikai lebih kurang lah. Dan disebut juga yang batu itu dia ada empat segi lah. Macam mana batu tersebut? Kita bayangkan batu macam bulat. Tetapi batu kat sini disebut dia ada empat permukaan lebih kurang. Maka bila mana diketuk akan Nabi Allah Musa dengan tongkat Nabi Allah Musa ini, maka setiap sudut daripada batu tersebut yang ada empat ni, maka ia terpancar tiga mata air. Maka ini bermakna 4 kali 3, 12. Bermakna ada 12 mata air bagi setiap kabilah, bagi setiap apa nama etnik yang wujud bagi kaum Bani Israel. Maka kat dalam Quran Allah ada sebut banyak kisah berkenaan dengan tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam. Antaranya adalah tongkat Nabi Allah Musa ni, bila mana Allah suruh Nabi Allah Musa untuk campakkan ke arah ahli-ahli sihir Fir'aun, maka tongkat tersebut boleh jadi ular. Ular yang besar yang boleh makan ular-ular yang merupakan satu sihir lah oleh ahli-ahli sihir Fir'aun. Maka ini adalah yang pertama, kisah tongkat Nabi Allah Musa. Dan yang kedua, peristiwa di mana Nabi Allah Musa ini Allah perintahkan supaya dia hentakkan tongkatnya dekat bibir Laut Merah, dekat persisiran Laut Merah. Maka bila dihentakkan kayu tersebut dengan izin Allah, maka terbuka luas akan lorong ataupun laluan untuk dilalui oleh kaum Bani Israel bagi mengelakkan dikejar oleh tentera-tentera Fir'aun. Ini yang berlaku yang kedua lah. Dan yang ketiga, inilah yang ketiga, yakni Nabi Allah Musa, Allah perintahkan supaya dia pukul ataupun ketuk tongkat Nabi Allah Musa ini ke atas batu, lalu terpancarlah 12 buah mata air. Maka ramai, ada setengah-setengah golongan ini, mereka tertanya-tanya, tongkat Nabi Allah Musa ini dibuat daripada kayu apa? Kayu balak apa? Ataupun kayu special ke? Maka mereka sibuk nak mencari kayu jenis apa yang hebat ni, macam-macam boleh dibuat. Tetapi hakikatnya kayu tersebut tak berkuasa. Bayangkan kalau macam Nabi Allah Musa ni suka-suka nak ketuk, maka takkan berlaku. Dia takkan berlaku. Tetapi ianya berlaku akan mujizat tersebut bila mana Allah perintahkan Nabi Allah Musa untuk campakkan, untuk hentak dan untuk pukul ke atas batu tersebut, barulah berlaku akan keajaiban tersebut. Tetapi kalau Nabi Allah Musa buat sesuka hati tanpa izin daripada Allah, maka ia takkan berlaku. Ini adalah satu bentuk mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang Melayu kita ni tak perlu sibuk-sibuk nak kaji kayu apa kan sebagai satu bentuk kayu sakti ke. Kan ada setengah-setengah orang Melayu kita ni sibuk nak cari cincin, batu permata, zamrud, batu apa ni, permata, mutiara dan sebagainya, macam-macam. Bila pergi ke Mekah tu, antara yang dibawa balik, antara yang dibeli adalah cincin. Setelah mana dipukau oleh Pak Arab, maka dia boleh beli cincin contohnya. Ada keajaibannya, ada hikmahnya itu sendiri. Maka dia adalah tak betul. Kan? Memang tak betul. Okey. Seterusnya, fang fajaras minhu. Fang fajaras minhu. Maka terpancarlah air daripada batu tersebut. Maka apabila Nabi Allah Musa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan air, sumur air, maka diketuk batu tersebut, maka terpancarlah air tersebut. Maka di sini terdapat sedikit perbezaan antara ayat kat dalam surah Al-Baqarah, yang mana kat dalam surah Al-Baqarah Allah sebut fang fajaras. Tetapi kat dalam surah Al-A'raf
Ayat ke-160 Allah sebut apa? Fam bajasat. Fam bajasat min husnata ashrata aina. Nah, terdapat sedikit perbezaan perkataan yang mana ia memberi sedikit perbezaan dari segi lafzi dan juga maknawi. Yang mana fam fajarat, ia seolah-olah macam ayat tersebut dia muncul ataupun timbul ketika di permulaan. Pukul saja terus memancar, memancut keluar. Maknanya kuatlah ayat tersebut. Tetapi kalau macam fam fajarat, sorry, kalau fam bajasat, ia bermaksud ayat tersebut telah lama keluar lah. Maka lama-lama dia macam slow down lah. Tak berapa nak kuat. Ini disebabkan apa? Disebabkan dosa yang banyak oleh kaum Israel. Ini Allah berikan perbezaan dari segi penggunaan perkataan. Ini adalah contoh i'jaz Al-Quran. Bila mana Allah menggunakan kalimah yang berbeza bagi peristiwa yang sama. Fam fajarat, fam bajasat. Maka ia memberi indikasi yang berbeza juga. Peristiwa yang sama, tetapi ia memberi indikasi dan juga implikasi yang berbeza. Yang mana fam fajarat, ia merujuk kepada ketika mula-mula ayat tersebut terpancar. Maka ia terpancar keluar kuat lah. Dia keluar dengan kuat. Fam bajasat, ia keluar di pertengahan. Sedang-sedang. Sederhana. Maka ini dari segi konotasi ataupun perbezaan dari segi maksud kedua-dua perkataan tersebut. Dan hal ini dibincangkan oleh Imam Az-Zamakhsyari. Kalau kita tafsirnya secara detail. Berkaitan dengan perbezaan antara dua perkataan tersebut. Fam fajarat dan juga fam bajasas. Dan kemudiannya, ithnata ashrata aina. 12 mata air. Kenapa 12? Kenapa? Sebab ianya merujuk kepada 12 buah kabilah yang besar. Daripada kalangan kaum Bani Israel. Ianya merujuk kepada siapa dia 12 orang ni? Yang pertama adalah daripada keturunan Nabi Allah Yusuf. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada keturunan Bunyamin. Yang ni adik Nabi Allah Yusuf. Ataupun Benjamin lah. Dalam bahasa Inggeris, Benjamin contohnya. Benjamin Franklin. Bekas Presiden US contohnya. Itu adalah daripada nama adik Nabi Allah Yusuf lah. Bunyamin. Benjamin. Dan lagi 10 adalah adik-beradik Nabi Allah Yusuf yang lain. Abang-abang dia. Maka semuanya ada 12 orang adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni. Maka inilah yang mengasaskan, yang mempelopori 12 buah kabilah bagi kaum Bani Israel. Maka sebab itulah bila Nabi Allah Musa AS dia ketuk saja waktu tersebut, maka terpancarlah 12 buah mata air. Yang mana Allah kata apa kat sini? Al-Qad alima kullu unasin mashrabahum. Al-Qad alima kullu unasin mashrabahum. Maka tahulah akan setiap kabilah itu akan tempat minum masing-masing. Maknanya setiap kabilah tahu kat mana mereka nak minum. Mereka dah tak perlu gaduh lagi lah. Sebab masing-masing tahu dekat mana mereka punya tempat minum lah. Kan? Seolah-olah macam telah ditandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kulu washrabu min rizqillah. Dan makanlah serta minumlah daripada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ini adalah satu bentuk nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu membuat kerosakan ataupun kejahatan di atas muka bumi Allah ini. Kan? Maka kan kejahatan ataupun kerosakan sini adalah ianya merujuk kepada apa? Merujuk kepada yang pertama adalah syirik yang pernah mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di zaman Nabi Allah Musa serta Nabi Allah Harun. Ketika mana Samiri telah mencipta kan ataupun mengukir patung anak sapi tersebut, maka telah berlaku syirik yang pertama di zaman Nabi Allah Musa AS. Dan kemudiannya juga kalau kita lihat pada zaman hari ini, kaitan pada zaman hari ini pun sambung juga. Yang mana orang-orang Yahudi, mereka kerap melakukan kerosakan. Kan, dekat bumi Palestin sebagai contoh. Bagaimana mereka cuba menceroboh tanah milik orang-orang Palestin. Kan? Dan dekat media masa pun sama juga. Facebook yang kita guna pakai pada hari ini. Siapa pemilik dia? Kan? Mark Zuckerberg. Yang merupakan orang Yahudi juga. Tapi tak salahlah kalau kita nak manfaatkan. Tak salah kalau kita nak manfaatkan untuk dakwah dan sebagainya. Tetapi ia adalah milik seorang Yahudi. Kan? Malah dalam showbiz, dalam dunia hiburan, sebagai contoh, kebanyakan yang menguasai dunia hiburan ini adalah orang-orang Yahudi. Penggiat-penggiat filem,
penggiat-penggiat muzik contohnya, kebanyakannya adalah orang-orang Yahudi. Malah mereka cuba menyesatkan manusia. Kita tengoklah cukup tengok Netflix ke, banyak elemen-elemen LGBT yang cuba disuntik dalam sesebuah drama bersiri, filem dan sebagainya. Dan sekarang ni pula budaya LGBT telah dinormalisasikan oleh masyarakat antarabangsa dan cuba dijadikan sebagai normal baru dekat Malaysia ni lah. Bila mana munculnya golongan transgender, geng-geng Sajat, Safi alias dan sebagainya ni lah, maka ini adalah satu bentuk kerosakan yang pernah dibuat oleh zaman berzaman, dan kita sebagai umat Islam patut mengubahnya. Yani an-nahyu 'anil munkar. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung kuliah tafsir kita pada minggu-minggu yang berikutnya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah al-'Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.